Halo, halo, halo. Teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu kalau ada hidden luxurious chest dalam nih. Dalam gua ini nih. Lokasinya di sini Grand Narakumi Shrine, di pas di bawah sini ya, teman-teman. Nah, sebelumnya itu enggak ada apa-apa dalam gua ini. Di akun aku sebelumnya aku udah pernah masuk dan enggak ada apa-apa. Nah, ini aku coba, katanya di 2.4 akan muncul luxurious chest di sini ya, teman-teman. Di dalam sini nih. Cara membukanya, kalian pergi ke teleport sini ya. Nih, kalian pergi ke teleport atas sini. Nah, kemudian kalian masuk nih, kalian lompat, kalian masuk ke dalam gua MTU Go bawah itu tuh. Kalau kalian udah nyelesain yang pemurnian tumor kalau nggak salah ya, Secret Sakura, ngalahin tumor di sini nih. Nah, lokasinya sebelah sana, teman-teman. Nih. Kalian arahin pokoknya ke arah gua gitu ya. Lihat petaku, arahnya kemana. Di sini. Nah, di sini. Tuh. Itu dia guanya atau hidden secret room-nya ya. Di atas sana. Guys, percayalah, ini aku udah record 3 jam. Aku nggak tahu ini gagal lagi atau enggak. Oke, yang penting kita manjak dulu ke atas nih, dekat sini. Nah, ini dia ruangan rahasianya. Nah, kalian harus lompat ke sana, teman-teman. Tuh, ke sana. Kalian harus lompat ke sana. Nih, kita lompat. Dan untuk bisa masuk ke room ini, kalian pakai karakter loli atau karakter anak kecil ya. Kayak Kli, Kiki, Diona, Sayu. Nah, ini kita manjat terus sampai ke cabang batang ini. Naik ke atas lagi nih. Ini kalian jalan aja ke sini bentar. Ini dikit lagi. Dan kita harus lompat ke sana, teman-teman. Karena di sana pintu rahasianya. Pokoknya di sana tuh ada celah gitu. Oke, caranya nih. Nih harus dalam pose memanjat ya. Nah oke. Kalau dalam pose memanjat gini, kalian pelan-pelan. Di sini aku gagal sampai 30 kali kalau nggak salah tadi. Nah, di sini kalian naik. Nah, ini triksnya kalian kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah sampai dapat celah. Nah, kalau kamera kalian udah ngezoom kayak tadi, intinya kalian kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah sampai pokoknya bisa jalan lah, teman-teman. Intinya jangan tekan lurus ke depan dulu, pokoknya lurus kanan kiri atas bawah, lurus kanan kiri atas bawah gitu aja. Dan ini guanya ya, dan itu ada luxurious chestnya. Sebelum 2.4 luxurious chest ini nggak ada. Nah, ini dia, kita buka guanya tuh. Kalau teman-teman udah masuk ke dalam gua ini, maka pintunya akan kebuka otomatis. Nih tuh, kebuka sendiri deh kan, tanpa kita tekan udah kebuka sendiri. Oke, kita tinggal ambil hidden luxurious chestnya. Nah, ini dia. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video, bye-bye.